sejak kapan lo dengerin lagu itu juga? Gue juga suka lagu yang itu. Kenapa? Lo teman lagu itu juga? Iya. Lo suka juga? Iya. Udah jarang. Udah jarang cewek suka lagu kayak gitu. Oh. Kayaknya lu lagi asik gambar deh. Oh, enggak kok. Gue cuman lagi iseng aja gambar. Gue liat ya. Oh, kayak gini gak bakal gue bilang iseng sih. Bagus banget. Lu udah mau balik? Kayak udah waktunya. Ryan! Yang memburu hilang di saat bersamamu. Ku matikan duniaku walau ini semua palsu. Thank you.
Keputusan ini dikeluarkan Gubernur Anies hari Sabtu kemarin. Anies menyebut langkah ini dilakukan untuk mencegah semakin banyaknya orang yang terjangkit virus yang menyerang sistem pernapasan ini. Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar mengajar melalui metode jarak jauh. Penutupan sekolah ini berlaku selama 2 minggu dan kami akan melakukan review kembali di akhir pekan kedua untuk melihat perkembangannya. Yang pertama, Arif Budi. Hadir, Pak. Sekarang Senin 28 September. Arif Budi. Hadir. Alexander Tommy. Raviara. Kemudian Bambang Sutarto. Semenjak pandemi ini, aku belum kemana-mana, Bu. Aku sudah mulai bosan di rumah terus. Rumah juga terasa sepi sekali semenjak kepergian ibu tahun lalu. Ayah juga tetap jarang berbicara denganku, walaupun kita semakin sering bertemu. Jadi apakah psikologi itu? Apa gunanya kita mempelajari psikologi? Bagaimana pengaruh pembawaan dan pengaruh lingkungan terhadap perkembangan manusia? Mengapa itu terjadi? Nah, itu dong dijawab. Masalah-masalah di atas. Paham sih, Jer. Masih kelas. Santai aja sih, Bud. Kayak lu dengerin penjelasan si Tono aja. BTW. Kan besok Selasa kita libur nih. Anak-anak pada mencabut. Berikut ya. Penulis psikologi pendidikan ini, DRSM Alif Ruwanto itu lahir di Gombong pada tahun 1990. Iya, kan kita tetap ngikutin protokol. Keluar juga tetap pakai masker. Dan gak beramai-ramai juga, kayak aja sih. Gak tau gue, Jer. Kita udah lama banget yang gak ketemu. Bahkan semenjak kepergian ibu lu tahun lalu, lu udah gak pernah main lagi sama kita. Gue tahu lu pasti masih sedih. Tapi lu mau sedih sampai kapan? Kita masih ada kok buat lu, Bud. Bantu mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta. Ntar gue coba ngomong deh sama bokap gue. Nah, itu dong. Yaudah, ntar gue kabarin lagi. Yaudah, gue tunggu ya kabar baiknya. Iya. Ada apa? Enggak, itu tadi Jerry ngajak ketemuan sama anak-anak yang lain. Aduh, kamu mesti tahu ini sekarangnya bahaya sekali, tau gak? Iya, tahu. Kamu mesti baca koran, gak banyak-banyak. Kamu pergi, kamu gak tahu siapa dia, ketemu di mana, dan lain sebagainya. Jangan sampai deh, kita harus kehilangan salah satu anggota keluarga kita lagi. Iya. Kalau kamu mau pakai masker, jaga jarak, dan pulang malam-malam, bisa nggak? Bisa. Masih. Kali ini aja ya.
Iya ya. Oh. Gue tadi lagi teleponan. Oh ya. Oke. Okay. Enggak sih, ayah cuma mau bilang ayah harus berangkat kerja lagi. Oh iya iya. Ya. Di meja makan ayah taruh uang kalau kamu mau beli makanan untuk sip, malam. Iya. Oke. Okay. Ya? Iya. Baik, ayah jalan dulu ya. Iya. Hati-hati ya. Rasanya sudah lama sekali dari melihat dia tersenyum seperti ini. Ma, tolong jaga Budi dari sana ya. Baca di koran, ini korban bertambah terus. Ayah juga sebenarnya lebih senang di rumah, tapi apa boleh buat, ini karena ayah harus pergi ke kantor, harus kerja. Tadi mau nanya apa? Kamu mau nanya apa tadi? Enggak penting. Enggak apa-apa? Iya. Baik ya, kalau gitu ayah pergi dulu ya. Kamu baik-baik di rumah? Ya? Oh ya, kemungkinan ayah akan pulang agak malam hari ini. Ya? Oke, ya. Budi tidur kali ya. Dari mana kamu? Aku tadi habis ketemu teman-teman bentar. Ayah udah bilang, tadi ayah udah tegaskan, kamu jangan keluar-keluar. Kondisi sekarang semakin bahaya. Kamu tahu berapa banyak orang yang sudah terkena? Maafkan aku ya. Kamu bisa bilang maaf. Tapi kalau kamu sudah kena, siapa yang repot? Ayah lagi yang repot. Kalau ibu kamu tahu, pasti ibu kamu juga kecewa sama kamu. Dulu kamu penurut. Tapi sekarang kamu tuh berani membangkang sama ayah. Sejak kamu main dengan teman-teman kamu yang bodoh itu. Mereka tidak bodoh. Apa? Kamu ngomong apa? Mereka tidak bodoh ya. Mereka peduli denganku. Mereka selalu ada untukku. Tidak seperti ayah. Di mana ayah semenjak ibu pergi? Setiap hari hanya bekerja terus. Aku tahu ya,
ayah mencoba melupakan kesedihan ibu dengan bekerja. Tapi ayah sendiri lupa. Aku juga sedih ya. Budi. Ayah sedang bicara sama kamu. Apakah aku sudah gagal jadi seorang ayah yang baik? Budi, biar ayah jelaskan dulu, Budi. Ayah minta maaf tadi ngomong begitu. Ya, Pak Tony. Ya, baik. Apa bisa ditunda, Pak Tony? Oke. Ya, saya langsung ke sana. Baik. Ya, see you. Bye. Budi, ayah harus kembali ke kantor lagi. Nanti kita bicarakan lagi ya. Ibu lihat sendiri kan, ayah lebih peduli terhadap pekerjaannya. Ia tidak peduli pada aku. Aku udah gak tahu harus agak gimana lagi, Bu. Nomor gak dikenal, coba. Siapa sih? Halo? Iya benar, saya anaknya. Ini siapa ya? Oh iya. Apa?